Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Glisius, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di hari Minggu ini. Diawali dengan Ayu Ting Ting sedang video callan bersama Eoni Daunce. Di sini terlihat ya kebersamaan mereka begitu erat nih. Dan di sini terlihat nih get well soon. Semoga lekas sembuh ya untuk Eoni Daunce yang kabarnya sedang COVID nih. Semoga sehat dan semangat selalu. Bisa segera beraktivitas kembali seperti semula. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya atau berita yang kedua di sini dari Angkasa Arsitek. Wah, ada gambaran nih dari Angkasa Arsitek. Di sini menuliskan bahwa konsep rumahnya sudah ada nih, kira-kira mau dipost kapan nih? Wow, Ayu Ting Ting Angkasa Arsitek ya. Kita tunggu dan kita nantikan nih seperti apa ya bentuk rumah dari Ayu Ting Ting yang baru, yang katanya megah banget dan masih di daerah Depok. Mimin udah gak sabar nih pengen lihat dan pengen mandangin rumah baru dari Ayu Ting Ting walaupun belum jadi. Didoakan sama Mimin semoga segera terrealisasi dan cepat berdiri megah deh rumah baru dari Ayu. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Shiva Shiva. Surprise yang nggak ada orangnya. Makasih ya Mbak Aliancer dan Mas Dwi Ramdhani udah sampai di dekor-dekor surprise-nya. Maaf akunya lagi nggak di rumah. Di sini ada Aliancer nih, sahabat dari Shiva dan juga Ayu Ting Ting bersama Dwi Ramdhani sang ponakan yang memberikan surprise kepada Shiva yang sedang berulang tahun. Dan di sini terlihat ada Bilkis juga nih ya, si cantik imut dan gemes ini. Sehat selalu untuk Aliancer, Dwi Ramdhani dan juga Shiva. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dari Esaria Suhardani, happy birthday Shiva sama Kak Ayu Ting Ting, semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan di sini ada dari Yeni Murianti, cantik no make up Ayu Ting Ting. Dan di sini juga kita ngeliat nih ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama bunda tercintanya Minggu 13 Juni 2021. Hendak kemanakah mereka berdua? Di sini sambil berkendara sambil ngedengerin lagu Korea tentunya. Dan di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting, dimana di sini Ayu Ting Ting memberikan caption kopi dan juga daun hijau Starbucks Coffee. Wah, jadi pengen kesana lagi ya Mbak Ayu. Semoga deh nanti bisa jalan-jalan lagi deh ke Starbucks Coffee. Di sini ada Opa Ganteng. Selanjutnya di sini ada foto Opa Ganteng dia, Lee Dong Wook official nih, sang idola dari Ayu Ting Ting. Hampir samaannya bajunya serba putih dan lamunannya gemes banget deh Ayu dan juga Lee Dong Wook. Mimin doakan semoga Lee Dong Wook bisa bertemu nih dengan Ayu Ting Ting dan sebaliknya ya. Wow, betapa senangnya nih kalau pandemi sudah berakhir, pastinya bisa dia Ayu Ting Ting bertemu dengan sang pujaan hati Lee Dong Wook. Amin deh, Mimin doakan ya semoga bisa deh suatu saat nanti bertemu secara tidak langsung, mereka bisa ngobrol bareng. Terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga sebentar lagi mendapatkan pujaan hati yang bisa sesuai dengan kriteria dan keinginan hati serta sayang dengan keluarga. Dan selanjutnya di sini ada Mom Aiting nih yang ternyata sedang merayakan ulang tahun Shiva di luar nih bersama seluruh keluarga nih. Wow, surprise selanjutnya buat Shiva ya setelah malam itu dirayakan. Malam hari ini Mom Aiting Shiva Nanda Fahreji, sang calon ipar dan sang calon menantu serta calon suami
turut hadir nih di perayaan ulang tahun Syifa yang kedua ini. Wow, rame ya, semua keluarga kumpul nih menjadi satu. Novi Wulan dari Intan, KDP, Temilia, Adelia, Mom Aiting, dan juga Syifa-Syifa serta Nanda Fahreji. Sehat selalu untuk semua keluarga Ayu. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan limpah rizki. Amin ya Robbal Alamin. Untuk Syifa, Mimin doakan semoga lancar kuliahnya serta diberikan kebahagiaan dan segera dilamar dia sama Bang Nanda Farizinya. Amin ya Robbal Alamin. Semoga doa-doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Syifa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu sayang kepada Ayu Ting Ting. Support selalu Ayu Ting Ting dan selalu dukung apapun kerjaan Ayu Ting Ting selagi halal ya Syifa. Tetap dukung ke Ayu Ting Ting. Semoga Ayu juga selalu sukses dan disayangi oleh orang-orang terdekat. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, top update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu bersama keluarga di hari Minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.